G8. Jadi pakai fog lamp LED yang tricolor. Fog lampnya kan? Nah, ya, ini ada daerah Lexus style-nya. Terus pakai Pro G 3.0 yang full metal casting, chrome plating, devil eye-nya ice blue. Jadi kita bantu poles mika sama di smoke headlamp sama pakai sen super bright. Sennya ada. Nah, ini oh makasih ya. Thank you. Nah, ini lobby mahadinya. Thank you semua atas support sama kepercayaan gitu. Ini Jazz G8. Jazz G8 kalau zaman dulu kita ganti HID doang tanpa proyektor, itu sebenarnya silau banget. Salah satu yang bikin silau kenapa aman sama juga. Karena dia atasnya terbuka. Terus dia mantulin dari reflektor yang segede gini bulat. Ya kan? Kalau sinar yang keluar dari proyektor adalah setengah lingkaran. Kalau dia full lingkaran ya, yang lewat dari garis cut off itu dia bikin silau. Sebenarnya sesimpel itu. Ya, makanya sinar output yang terbaik di dunia yang keluar adalah dari proyektor. Reflektor hampir enggak ada yang bagus sebenarnya. Hampir. Ya, termasuk mobil-mobil baru sekarang, Honda, mohon maaf, ntar gua dituntut lagi. Maksudnya yang reflektor LED itu atau reflektor HID itu sinarnya enggak ada yang bagus. Kenapa? Sinarnya tipis dan kurang nampak di jalan. Itu. Sinarnya sempit banget, tipis gitu ya. Bentuknya kotak yang keluar. Gitu. Om, thank you. Makasih. Garansi 2 tahun. Thank you.